Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Berikut saya akan berbagi tips cara memperbaiki ini mobil mainan ya. Remote tidak fungsi ya, tidak fungsi sama sekali. Apa aja yang perlu kita cek? Mari kita belajar bareng-bareng ya. Oke, udah kita bongkar ini dalamnya gini, kayak gini. Simple banget di sini. Cuman gini aja ya. Oke, kita bongkar dulu dan kita cek. Oke, udah kita bongkar ini dalamnya. Simple banget ya, cuman gini. Dari mainboard receiver-nya tadi. Ini belakangnya cuman kayak gini ya. Kita cek-cek untuk kabelnya juga tidak ada yang putus. Tapi baterainya ini agak apa ya? Agak masih bisa, tapi kalian aja ini saya putus, saya ganti aja. Kelihatannya udah lemah ini sana ini. Kita cek dan kita perbaiki dulu. Kita rapikan aja, nanti ada kasus lain apa enggak. Kita di bagian baterai kita cek. Kita ganti yang kabel. Oke, batunya udah kita rapikan. Ini sudah yang agak karatan tadi kita udah ganti. Apakah udah bisa atau belum? Kita cek dulu tegangannya dari baterainya. Mungkin biasanya di sini sekitar 7 atau 8 ya biasanya. Oke, tegangan udah keluar ya. Tuh. Tegangan di 7,5 volt normal. Oke, kita cek. Ini kan enggak ada masalah ya. Cek lagi. Kita pasang sesuai aslinya gimana. Kita samakan posisi merah pada positif, kita pada negatif ya. Kita cek dulu. Oke, sekarang itu kita coba onkan dari transmisinya. Masih belum ada respon untuk receivernya ya. Padahal tegangan udah masuk tadi ya di 7,5 untuk receivernya. Atau mungkin powernya kelupa belum di on kan ya. Kita coba. Enggak masalah. Bukan. Oke, langsung kita cek ini setelah dari baterai kita cek dulu switch-nya apakah ada problem. Kalau di sini udah tidak dicemar ini, kita cek tengahnya melewati switch ini, kita cek lagi. Oke, langsung aja. Di seharusnya di sini yang dimatiin switch negatif tegangan min. Kita coba dulu apakah masih kerja ntar lagi. Kita cek dari switchnya. Caranya di sini tegangan 7,5 ada ya. Oke, ada juga. Oke, di sini sebenarnya ada di sini. Oh, kita onkan dulu. Oke. Oh, tegangan hilang di sini. Oke. Oke, di sini ada 7,5. Tapi setelah melewati switch tegangan hilang. Apakah ini problemnya? Oke, kita jumper dulu kelihatannya ya ini. Kita coba untuk bypass saja, nanti tinggal bergantian aja kalau udah oke ya. Kita cek.
bypass dulu untuk switchnya, kita langsungkan aja. Oke, kelihatannya bener banget ya, udah nyala tuh lampunya, udah mau kedip-kedip. Kita cek perintahnya dulu apakah udah berfungsi dengan baik. Oke, kita rapihin dulu ya. Terus banget. Oke, setelah pergantian dari suit tadi ya, ini udah jadi. Kita rapikan dulu, pasang lagi baterainya, pastikan sama ya untuk kutub positif dan juga positif, negatif juga negatif. Sekan aja merah sama merah, hitam sama hitam. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kita kancing jangan lupa 48. Kita ini ya cuman gini sebenarnya. Yang atas itu cuman sekedar hiasan menurut saya. Cuman dari sasisnya ya gitu. Ini mana ini? Lupa ya. Oh, yang ini yang depan. Nah, sudah jadi gitu aja. Kita pasangkan dulu. Yang depan. Ntar dulu, wah ribet amat nih paket deh, cuman masang switchnya doang, kancingan untuk belakang pun dulu deh, masang lebih mudah. Kita kanjeng aja sekalian ya, moga-moga udah bisa. Cara lepas juga cara pasangnya ya cuman gini aja, cuman kancingan penjepit ini. Nah, untuk posisi dilepas berarti ya cuman kayak coba untuk main motorsport. Iya. Motorsport. Mungkin siapa tahu Anda di rumah belum bawa ke bengkel, juga cek dulu baterai dan switch. Kelihatannya kalau masalah sepele, tapi menurut saya juga sangat pengaruh ya untuk baterai, kapasitas baterai. Biasanya kalau ingin kekuatannya lama, kalau bawaan itu cuman saya cek 1 ampere ya, atau ampere berapa tadi, kalau nanti bisa usahakan yang ampere lebih besar biar pemakaiannya lebih lama gitu ya. Oke, udah rapi, kita coba ya, kita testing. Oke, perintah untuk belok kanan kiri udah bisa, coba jalan. Coba jalan.
gak bisa kendaliin, bukan ahlinya. Bisa mengendalikan tapi tidak bisa memainkan. Terima kasih, semoga berhasil.